Terima kasih kepada adik kita Sahibul yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya, arahan Kapolsek Mutiara Timur. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat
yang telah beliau limpahkan kepada kita bersama. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan juga kepada kepengawalan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta dan keluarga dan sahabat beliau. Yang kami hormati Pak Camat, yang kami hormati Pak Daramil, yang kami hormati Pak Mukim, yang kami hormati Ketua Forum, yang kami hormati seluruh para kecil dan tokoh masyarakat yang hadir pada tempat yang berbahagia. Mungkin dalam hal ini ada beberapa hal yang kami sampaikan. Jelas di sini dari Kapolri menyatakan bahwa ada 144 kasus yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penyalahgunaan dana desa. Namun di sini tidak diuraikan apakah ini di wilayah kita, apakah di wilayah yang lain, di provinsi yang lain. Jelasnya adalah 214 kasus dana desa yang disalahgunakan, mulai dari modus mungkin cara pemotongan daripada anggaran dan markup. Artinya markup itu adalah kita harga mesinnya dan nyoba harga kekorbian tak boleh tipu. Dan dari hal-hal yang lain mungkin tidak sesuai dengan spek kita membuat. Mungkin dari media informasi juga kita melihat dari media kita yang barusan keluar ada 1,7 miliar. Itu dana desa yang terendap, yang hanya ditarik. Khususnya mungkin ya, ada 23 provinsi adalah anggaran tersebut adalah. Ini kenapa bisa terjadi yang demikian? Maka dipandang perlulah oleh Mendagri dan Kapolri dan Menteri Kementerian Desa membuat satu MOU dengan tekanan keras buat kami. Setidaknya dengan ada hal asosiasi ini, kita menjadi kerjasama yang baik, tersedikit mungkin terserah beban kami. Dan kalau Bapak mengertikan yang sebenarnya, Pak Geci Mubum, nyawa kamu menjadi pagi waron. Pagenya adalah pagi bewaran yang diganggu legok. Dan ngana baik negeruk dari lawat pagenya. Mie negeruk pagi patah ban. Jadi kehadiran nanti babin katik mah desa baik menjadi sabuh-sabuh kendala ataupun menjadi sebuah beban ke warna. Baik salah aplikasi dengan hadirnya politik yang takut warna. Ini adalah kenapa dana desa yang diluncurkan oleh pemerintah kepada desa. Itu itulah.